macam pelik benda-benda macam ni. Orang ramai makan sampai batu depan pintu. Rasa macam kuah tom yummy Maggi. Allah. Dah lama kan? Dah lama kita orang buat video review makan. Kali ni kita nak buat review jujur untuk makan apa? Makan-makan yang viral lah. Ayah, sebenarnya di kedai dia yang viral. Sebab yang paling penting dia adalah first in Johor Bahru. Tadi lah ramai gila guys masuk semata nak beli apa nama oden. Kita orang memang tak pernah rasa langsung makanan oden tu. So kita nak tengok macam mana sedap ke tak dia punya rasa. Sebab Family Mart ni kalau dekat KL memang bersepau. Sebab mana memang ada dekat Cikgu memang ada Family Mart. Tapi kat Johor ada satu je. So itu yang kita membuat kita excited nak review untuk orang-orang cukup baru tu tamat. So check it out. Panjang gila boleh beratur. Nak makan pun macam ni beratur. Apa yang kita dapat guys kat dalam Family Mart tadi guys? Cepat kita sabar tadi. Yang pertama, so kita dah beli onigiri. Ah ini pun orang kata kalau pergi Family Mart kena cari. Ada orang kata benda ni macam lebih kurang macam sushi king punya. Lebih kurang. Bukan lah, sushi king nak jual. Family Mart. Jasko lah. Ada simbol tu Family Mart. Arul punya chicken rendang. Wow. Yang ni best sikit lah sebab dia ada macam mix fusion kat situ. Chicken rendang lah. Kita pilih choco banana sando. Sangat menyehatkan. Sando guys. Nak tunjuk soya dia guys. Echa bukan beli satu tau. Echa beli dua sebab Echa memang tak, tapi kau confirm ke benda ni sedap? Dia aku siap beli dua terus. Aku confirm sebab tak kali dia pun dia macam tak pekat. Pada sama je soya dekat pasar malam. So go fresh, drink fresh. Pluto gold, sendam berhat. Wow. Macam lagu kan? Dia kena pusing gini lah kilo. Oh ya ke? Aduh, mana aku tahu. Hei. Tak, macam mana? Ye jadi. Ye ye jadi. Buka. Ye ye jadi. Ye. Kena makan dengan seaweed je. Nampak tu. Dia memang hancur lah. Dia ada seaweed and dia ada Japanese rice. Lepas tu dalam dia ada dia punya feeling lah. Dalam dia ada ayam dengan dia punya sauce. Macam best ni. Yang rendang ni very dia Melayu eh. Rasa rendang dia kuat. Bagus. Macam rasa rendang ayam masuk kat dalam ni. Benda ni memang sangat mengenyangkan sebab dia ada nasi, dia ada seaweed dengan dia ada inti dekat dalam ni. So memang sangat sedap guys. Korang memang patut try. So kat depan Echa ni Echa nak makan sando. Nampak tak Echa sihat nampak? Ada soya, ada sando. Yo. Wah, so sweet. Eh, patutlah kurus. Jom, jom lain. Dia macam sos pancake dalam dia. Pisang ke? Pisang dengan cream. Kau memang suka pisang Echa? Yes, I like banana. Wow. Faham. 17 Disember 2018. Echa sepanjang nak makan. Besok sepanjang. Tu kena tutup belakang gini pun nampak. Sejuk ketik aku. Aku suka pisang dia. Pisang dia jenis yang bukan jenis yang terlalu lembek dan pisang dia manis. Oh, suka pisang yang keras. Yes. So pisang dia memang sangat nice dengan dia punya whipped cream dia yang tapi rasanya macam tak sihat ni sebab ada whipped cream. Eh, sihatlah ini original. Oh, ya. Dia ambil balik. Kita nak beli pasal benda ni lah kita datang ke Family Mart ni. Pasal benda alah ni kita datang ke sini. Satu orang nak pergi beli oden semata oden ke? So kalau korang rela nak beratur macam tu, korang sila lah datang. Sila lah datang. Tapi cepatlah juga ada punya servis tu laju. Tapi kalau tak nak beratur tunggu lagi 2-3 bulan mau makan. Sebab betul. Apa maksudnya tu? Dah kosong nanti. Sebab awal-awal je orang-orang JB dia cakun. Lepas tu kau dah biasa kosong. Kita ada semua jenis oden. Dalam dia ada mie guys. Harga dia berpatutan tak semua? Harga dia sangat berpatutan. Kita beli semua ni total baru RM44.85. Kau rasa tu berpatutan? Berpatutan sebab kita ambil oden ni banyak. Sebab tu semalam pergi. Wei, mak aku kata tak baik tu macam junjung makan dia. Orang macam apa? Okey, kita pun biar aku yang junjung. Actually dia punya kuah dia satu jenis dekat sini. Yang buat bukan dia pelbagai adalah isi dia. Yes. Bau dia macam bau kuah tom yam eh. Yalah. Wow, mazah. Yalah. Aku dah lapar kut. Nampak tak? Okey, kita nak rasa lebih kuah dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kita dah rasa dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bad. Slow doh. Rempah dia. Okey. Wei, apa eh? Sorry. Eh, rempah dia kuat gila tu. Engkau terus telan masuk ke tempat agaknya orang dihirup tu. Dia kena apa? Kuah tu kena masuk mulut, kena tekan sekali lidah dengan langit.
Itu kau telan macam tekak. Maksudnya macam ada pedas. Pasal telan dia kena sikit demi sedikit. Yes. Baru tekak. Ini Ni aku try sekali macam mana? Letak dekat center lidah. Lepas tu tekan dengan langit. Kau masuk sikit, sikit, sikit. Kau ada pedas? Ya, pedas. Tak ada terlampau pedas tapi pedas. Pedas kat tekak. Amri yang rasa tak pedas pun. Biasa je. Pedas tu macam light-light lah. Cakap udung-udung, udung-udung lidah je. Secocok ni semua dalam seringgit lebih je guys. Dia ada fish cake-fish cake macam-macam. Kecoh main Maggie ni macam sedap je guys. Kalau kat Malaysia, ibarat macam steamboat lah. Kan? Bila tenang aku? Tapi aku rasa kuah tu macam ada sedikit manis lah. Sabu ni ibarat kata macam kita makan Mrs. Sling Jimmy tu. Macam tu rasa dia. Dia ibarat macam ni tau. Kalau kau nak makan oden ni, kau pergilah beli fish cake semua sendiri. Lepas tu rempah tu kau pakai je rempah Maggi. Kenapa? Kau cakap ni macam Maggi punya rempah. Kan aku cakap. Bukan rempah Maggi. Rempah Tom Yum Mami Maggi tu. Rasa dia lebih kurang. Mungkin ada penggemar dia kot. Aku tak tahulah. Ya, tapi aku macam pelik benda macam ini. Mm-hmm. Orang ramai makan sampai batu depan pintu. Combination mie dengan sup tu kena. Tapi bagi aku benda ni sebenarnya kita boleh dapat sendiri. Eh, pada aku pula biasa-biasa je. Ambil suka benda yang pedas tau. Something yang pedas, okay? Macam sambian especially. Yang ni macam kurang pedas. Ada something rasa yang manis buatkan Amri turn off untuk makan. Kalau untuk korang makan once in a while, okey lah. Kalau untuk selalu, hari-hari makan tak kot. Kalau untuk yang macam meca yang je sampai makan ni, makan-makan macam tu macam tak akan rasa puas sebab tekak kita, tekak Melayu kita nak benda yang pedas. Yang benda yang macam kepuasan. Budak-budak hipster sekarang bolehlah makan, terima. Untuk dia punya freshness, aku kasih 9/10. Sebab memang semua memang sangat fresh. Mi pun okey, tak ada masalah. Sebab okey lah. Untuk kuah, aku kasih 5/10. Oh, kau dah cakap kau buat. Kau dah cakap kau buat kuah lagi sedap. Cuba dah kasih SP, mungkin boleh sedap. Wow. Macam Zarul. Zarul jenis tak cerewet. So setiap makanan yang Zarul rasa macam sedap, Min sedap. Macam diorang ni macam boleh dimakan tu, diorang rasa macam boleh makan je. Diorang nak high expectation. Apa pun expectation sangat. Setiap makanan ni kita kena enjoy. Diorang buat makanan ni for a reason. How we want to enjoy the food if the food is tak sesuai dengan tekak kita. So kita dah makan oden. And ramai suggest untuk makan dia punya ice cream. Matcha green tea. One, two, three. Tada! So ni dah dessert tu kata tadi. Dia ada matcha green tea. And now diorang ada buat apa promotion untuk coconut. Matcha green tea ni memang dia punya orang kata Signature dia. Yeah. So yes. Try sedap tak? Sedap. So basically dia punya coconut sedap. Yep. Rasa kelapa dia memang pure lah. Harga dia sangat berbaloi babe. RM2.90 je. Tengok dia punya waffle tu. Dia guna yang macam ni lah. Dia compare dengan McDonald's ke, compare dengan mana lagi? Compare dengan mana yang pakai bar. Macam ice cream calung tu. Yes. Tak best. Ice cream calung. Inti ni rasa dia okay, dia tak terlalu pekat. Puas hati lah makan. So the conclusion is makanan kat sini bagi Zarul biasa-biasa je. Sedap-sedap. Bagi Cam, ada yang boleh makan, ada yang biasa je. Amri sangat suka dia punya ice cream. Dia punya coconut ice cream ni memang penutup dia memang sangat wow. Macam oh my god, it's so heaven, you know. Thank you Family Mart, I love you. Tak kelakar ke? Okay guys, so jangan lupa check it out video kita orang yang next video. Depan ni kita orang akan menyajikan dengan pelbagai games, pelbagai review. Korang nanti kan. And jangan lupa subscribe channel ni. Yang penting kalau korang ada apa-apa idea, just bagi tahu je kita orang akan cuba buat. Please click the button below and subscribe our channel. So let's cheer.